Welcome back there di tutorial gak penting tapi bisa bikin temen lo nanya, tadi gimana caranya? Gini caranya. Oke there, sekarang kita tutorialnya di Poco X5 5G. Yang pertama kita aktifin Shizuku-nya terlebih dahulu. Oh, kita firing terlebih dahulu. Notification. Izinkan Shizuku. Setelah itu untuk versi MIUI kita harus mindahin notifikasinya dari MIUI ke Android. Notification kita pindah ke Android biar firing kodenya terhubung. Oke, kita fire. Buka opsi pengembang. Setelah itu kita ke debugging. Wireless debugging. Kita klik firing. 3, 3, 4, 5. Firing successful. Shizuku-nya udah connect, kita buka di Android-nya. Kita klik start di Shizuku-nya. 3 second waiting. Oke, udah connect. Kita buka GN Tools. Aduh, terang banget, anjay. Ntar kita setting dulu. Oke, centang. Lanjutkan. Cari GN Tools. Dari band biar device-nya ke unlock untuk settingan PUBG Nature. Ini cari GM. Oke. Login menggunakan email. App ada iklan, kita nonton iklan karena player gratis. Setelah nonton iklan sini ada notifikasi kalian beri izin Shizuku-nya di sini. Oke, FPS counter dimatiin aja, anti reset dinyalain, pilih GFX custom. Karena player gratis kita nonton iklan, watch ads. Kalau mau premium tinggal klik donate. 15.000 15 hari. Oke. Mulai nanti reset GFX custom. Watch ads. Klik centang. Klik silang. Sudah GFX custom. Sekarang 3.4 ya, buat PUBG nya juga 3.4, jam tools 3.4. aku masuk ke settingannya. Di sini kalian bebas langsung lewat GM atau Shizuku untuk ADBSL nya bebas. Varian 3.4, graphic resolution kasih default. Grafik kita pakai HD, ekstrim FPS pakai
60 fps. Oke, di sini close, advance, kita pilih balance, sensitivitas aktif, optimize, balance, memory boost, CPU, kita apply all. Zero lag, pilih yang performance. Ini tidak usah di otak-atik, kita akan search. Nah, di sini kalian bisa milih yang ini masih dalam perbaikan. Kita pakai settingan 60 fps, raw data, aktif save, ini dicentang. Aktif save kita pilih iPhone 12 Pro Max. Komplit, nonton iklan, tinggal di skip aja, brother. Raw data harus sama, make 12 Pro Max. Oke, okay. Script ditambahin, close. Setelah itu setting stabilize performance, ini harus connect sama Shizuku atau ADBSL. Kita pilih default 60 fps, biar better performa FPS kita pakai Skia GL, rendering 100. Tinggal di install. Settingan Poco X5 5G. Oke, done. Setelah itu jangan di restart HP-nya, jangan dimatikan. Oke, masuk iklan. Kita skip, kita close. Oke, udah done. ADBSL connect. Ini logger game diaktifin. Close. Yang terakhir nanti ini buka lagi settingan, aktifin driver game di Poco X5. Masuk ke developer option, kita milih graphic driver biar PUBG nya ngacir kayak iPhone 12. Lalu udah sistem grafik, langsung buka aja GM tools dan klik apply. Yes. Boost now. Oke, udah masuk. Udah smooth parah kayak iPhone 12 Pro Max. Cek settingan grafis, udah HD tinggi. Di sini emang gak unlock, tapi ini udah HD ekstrim 60 fps. Refleks Cina yang salah. Cina yang tertidur dia.
Woi. Di sini gak apa-apa ya brother, ini settingannya HD tinggi tapi aslinya udah ke unlock HD extreme. Dilihat dari gameplaynya tadi aman. Ini cuma ngebug dari bawaan PUBG-nya doang. Dari sistem PUBG-nya ngedetect Poco X5 5G ini di settingan ini.